Ya. Tengok di belakang stiker University of Lingkok Wing. Oh, kelah. Kelah, nampak. Tapi tanya Danu mati jumpa dengan berhukum dia. Hang, tak boleh jawab. Hang. Tulis di stiker belakang kereta University of South Carolina. South Carolina atas pada beruak jauh lagi. Hang. Dekat Mexico. Jauhnya mengaji. Tengok ni pula ni. Melbourne University. Glasgow University. Moscow ngaji. Mongolia ngaji. Nampak? Tetapi tak boleh nak terjemah Rabbil fili warhamni wajibuni wahdini wa'afini wa'fu'anni dalam bahasa Malaysia. Mu mengaji benda yang mu bodoh kan? Siapa New Mexico, siapa Australia, siapa Glasgow, Scotland, siapa ke Rusia, Moscow mengaji. Mu tak boleh terjemah Rabbil fili, mu mengaji ke mu buat apa? Kena tipu. Innamal hayatud dunya mataul ghurur. Kebanyakan hak dunia ini adalah pembohongan semata-mata. Ha. Pakai jubah cik, pakai jubah masa benda panggil. Ni kombo. Nampak? Ha, pakai jubah kan masa kombo tu topi biskut jagung ada bulu. Neh, Menara Gading. Oh, mak ayah ni, anak aku, anak mu gitu. Sebab apa? Oh, degree kepala hotok, mu mati nak semayang mayak je tak kerti. Degree apa? Tarik balik degree, sebab apa? Semayang mayak tak kerti, belajar apa? Tak kena tipu gitu. 4 tahun belajar. Ada kubah jual kubah, ada beruk jual beruk, nak tanggung mengaji. Dengan tali-tali jual kot, tali beruk. Ada 2-3 ribu dalam tabung haji. Habis gadah, habis kiki. Anak belajar, ini mesti tinggi. Belajar, nak tak reti nak semayang mayat. Faham? Dah tak kena tipu itu. Nah, kena perdaya tu. Jahilnya kita. Nampak? Orang nampak, cerdik padahal bodoh. Dalam ibadah, macam-macam cara takbir. Takbir ni, tengok tu Tuan Imam Mekah dalam TV bulan Tarawih. Tak tengok? Ditunjuk live. Kata sahabat kana Nabi SAW iza qama ila salah qala Allah Akbar. Nampak? Nabi ni bila dia nak semayang, dia berdiri, dia kata Allah Akbar. Wa rafa'a yadaihi hazwa mankibaih aw kama qala. Nabi angkat tangan ni sampai ke bahu. Nah, kemudian letak summa, kemudian Nabi letak balik tangan kanan atas yusra. Allahu akbar, cukup mudah. Ah. Tapi jahil punya macam nak mampu takbir. Faham? Allah. Ah, bodoh ke cerdik? Tengok dalam TV tu Tok Imam Mekah. Faham? Bukan Tok Imam cangkak jering, Tok Imam Mekah. Tunjuk live supaya mudah bodoh tengok. Allahu akbar. Nampak? Mudah. Akak siapa kat bahu, letak je. Macam-macam peseng takbir. Nah, pasal jahil. Tu tak masuk ganggu ni. Nah, Nabi cerita dalam satu hadis riwayat Imam Malik kitab Muwatta, depan sekali. Nak bak waswah syaitan. Bila kita bang, syaitan lari. Nampak? Syaitan akan lari sampai dia tak dengar suara azan. Sebab tu afdal bang kuat. Nampak? Bang biar kuat. Neh. Kalau kapas kilometer baru tak dengar suara azan, di situ syaitan berhenti berlari. Kalau kita bang kuat lagi 2 kilometer dia lari. Orang yang bang lebih kuat, lebih afdal. Ni slow tu bila bang. Orang duduk luar ambil uduk, bang ke dia? Tak dengar. Amplifier ni 300,000. Subwoofer lagi, equalizer lagi. Twitter ada belaka dah. Habis kat 200,000 dengan set eh. Nak. Tapi slow bang. Bang dah. Tahu? Benda ke speaker rosak.
Luar masjid tak dengar dah. Ha, tu kata sakit ngutuk Bilal. Bukan sini lah, masjid lain pada sini. Faham tak? Rupa-rupanya elang tak masuk lagi. Patut slow. Nah. Ha. 26 hari bilang, "Wah, tengok. Kuat pula malam ni. Tengok sapu cokeng sapu." Oh, baru boleh duit. Bukan sinilah, dekat Afrika Selatan. Nah, ha, ini masalah. Kan sunat kuat. Lepas bang dia mari balik setan. Mari balik dia datang dekat orang semayang. Lepas tu di iqamah, bila iqamah dia akan lari. Turun bawah surah, kacau kat kolah. Dekat ambil wuduk tu ada setan. Nabi kata nama dia Tan Sri Walhang. Bagian orang ambil wuduk dia kacau. Eh, siku tak kena, eh niat tak betul, eh kaki tak kena, eh semula. Nama Walhang. Kita tak nampak, kalau kita nampak dah ambil wuduk dah semua lari balik. Nah. Ha. Bila kita masuk dalam semayang, dia kata, "Ya pulan, wahai si pulan, uzkur kaza wa kaza." Cuma ingat benda ni, benda ni. Ha tu. Ha. Mayang kita dah ada benda dah. Dah kasyak. Neh. Dia ingat macam-macam. Allahu akbar. Oh, esok nak pergi sini. Ha, habis. Nampak? Bodoh ke cerdik semayang itu. Aqimis salata li zikri. Dirikan semayang. Lang tu tujuan dia ingat kepada aku. Dah kita semayang dah ingat Tuhan, ingat tempat kerja. Allahu akbar. Allah, helmet pula tak ingat kucing. Helmet. Nampak? Rupuan dan nak nasi dia, tayawan dan nak nasi. Rukaat tiga goreng ikan. Tayak akhir tumbuk belacang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, makan nasi selalu siap. Neh, ha ni. Pasal jahil, mu tak lupa Allah, luar tak ingat Tuhan, masa kerja boleh tahan kira. Dalam semayang tak ingat. Jahilnya kita. Kita ngadak siapa ni? Faham? Rabbil alami yang takbir alam ni. Rab-rab ni pegawai takbir, dia yang paling besar. Kita takbir negeri je. Kalau presiden Amerika keluar pada Amerika, tak ada presiden. Kita pengarah dalam jabatan, pengarah jabatan haiwan, duduk dalam tu. Keluar masuk pergi jalan kat kawan kejap, jabatan pendidikan. Masuk jabatan pendidikan, kita bukan ada kuasa lagi. Faham? Bangunan sama, tak ada dah kuasa. Allah ni satu alam, Rabbil alamin, sekalian alam. Jadi jangan awak gurau-gurau duduk depan Allah. Tapi dah kita tak tahu siapa dia ni, maka kita tidak ada perasaan nak khusyuk dan sebagainya. Batu orang yang tak kenal Tuhan, dia hilang dua perkara yang menjadi utama dalam kehidupan ni. Faham? Sebab orang kenal Allah, dia dapat dua. Yang pertama, dia takut kepada Allah. Yang kedua, dia kasih kepada Allah. Tak ada makrifat, tak ada lah dua perkara. Tidak ada takut, macam sekarang berlaku. Nak, tak semayang, molek-molek ada. Tak keluar zakat, tak tutup aurat. Neh, ha. Dia pergi tengok di zoo, dia tengok beruk. Beruk tina tak wajib tutup aurat. Beruk tina tu wajib tak pakai tudung. Nah, dah, dah dia tak pakai agak. Dia beruk agak. Ha? Tak ada hukum syarak. Faham? Ha, ni masalah. Mari lewat semayang. Tok Imam tengah rokok dah. Jadi takut tak dang belam jalan takbir. Allahu Akbar. Ada juga gitu. Curi ayam. Nah, ha. Eh, kalau tak dang sudah ha. Tak dapat rakaat je. Faham? Tak dang Allahu Akbar. Tok Imam sami Allah. Tak dang ha. Sudah ha. Ni dalam jalan, kaki depan masuk dah dalam sah. Kaki kiri melangkah lagi. Allahu Akbar. Ada. Nampak? Pakai jubah benda molek. Neh, pakai serban tapi bodoh. Kan wajib kena berhenti dulu nak semayang. Nak berdiri betul, mesti takbir. Syarat sah takbiratul ihram fil qiyam. Masa ketika qiyam. Qiyam ni berdiri betul, baru sah takbir. Faham? Dah habis lagi berjalan, jangan takbir. Tapi berlaku, pasal apa? Pasal jahil. Dah mu ikut buat benda, semayang mu dah sah dah. Dah guna kau. Tapi dah tak ada ilmu. Faham?
dalam jalan takbir. Lepas tu untuk imam sunat tunggu sekejaplah, bukan lama. Kalau kita tengah rokok, orang baru datang, biar dia takbir dan rokok, dan kita baru angkat kepala sami Allahu liman hamidah. Nampak? Dua tempat tu imam sunat tunggu. Ni ulama sebut, saya nakal. Yang pertama dalam rokok, yang kedua dalam tahiyat akhir. Faham? Kita jadi imam, kita rokok. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ada orang baru mari. Dia pun Allahu akbar. Biar dia dah rokok, baru kita angkat supaya tolong dia dapat rakaat. Dipanggil ta'awanu alal birri wat taqwa. Faham? Ha, sunat. Tapi sekejap lah, jangan lama. Lama tak boleh lah, tunggu. Nah. Kita tengah semayang, tok imam nampak ke depan baru parking kereta. Rokok tunggu dah. Itu tok imam bodoh. Faham? Maknanya dia mari dah, baru naik atas surau, degun-degun-degun. Ha, orang baru mari, tunggu sekejap dalam rokok supaya dapat rakaat. Gitu juga dengan tahiyat akhir. Faham? Gitu juga. Bila kita tahiyat akhir dah jadi imam, orang ni baru sampai, kita fil alami innaka hamidum majid. Nak salam tak? Jangan salam lagi sekejap. Dia baru sampai, biar dia dang takbir Allahu Akbar. Kita pun tu imam assalamualaikum. Sebab kalau kita salam dulu, dia belum sempat takbir, tak dapat.